Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya kembali dengan kami Budi Sawan. Selamat sore bosku. Kami lagi cek harga ban bos saya di tempatnya Pak Suryati yang berada di Sangarom, Kecamatan Grabakan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Ikuti perjalanan saya di rumahnya Bapak Suryati. Itu dia namanya Pak Suryati. Assalamualaikum Pak Suryati. Tawa terjual aja manis, amin amin. Dari mana Pak Serdi? Sana Pak. Dari sini, sahabat saya. Ini sahabat bonsai. Ini bonsai serut, bahan bonsai serut besar, bonggolnya, karakter tua. Ini ada keruak-keruak, sahabat bonsai. Ini besar, apa? Diameter pohon ini sahabat bonsai. Ini udah apa? Subur, dinolkan lagi ini. Sudah mulai tumbuh tunas baru, tinggal kasih pot, sudah cantik. Ini bahan bonsai serut, ini akarnya banyak ini, kasih rabut. Dijual dengan harga berapa seperti ini? 400 Pak. Ini harga 400 ribu, bisa dinego? Bisa. Alhamdulillah bisa dinego, tipis-tipis. Sudah sini, sahabat bonsai, ini juga bonsai serut. Tinggal kasih pot, sudah cantik. Selesai pengawatan, sahabat bonsai ini kakinya. Nah ini utuh pohonnya selesai, ini cantik, ukuran medium. Dijual dengan harga Pak Sofi 300 Pak. Buka harga 300.000. ini sahabat selesai, ini nomor WA nya Pak Suryati 082-233-233-157. Ini nomor WA nya Pak Suryati. Kalau kalian mau beli silahkan hubungi Pak Suryati. Ini nomor WA nya 082-233-233-157. Terima kasih. Sudah sini, sahabat bonsai. Ini juga bonsai serut, pelontu, semok, subur, sahabat bonsai. Ini bahan bonsai serut. Nah, ini cantik sekali sahabat bonsai. Dijual dengan harga 400, Pak. 400.000. Bisa dinego, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa dinikmati tipis-tipis. Sudah sini sahabat bonsai, ini juga bonsai serut. Ini cantik, karakter tua, ada keruak-keruak sahabat bonsai ini. Dijual dengan harga? Itu Pak, 350. Buka harga 350.000. Ini silakan. Sudah sini sahabat bonsai. Ini juga bahan bonsai serut. Bonggol besar, karakter tua sahabat bonsai. Sudah subur ini. Ini utuh pohonnya. Ini bahan bonsai serut. Nah, ini muka depan tadi. Dijual dengan harga Pak Suryati? 300. 300 ribu. Sebelah sini sahabat bonsai. Ini bahan bonsai serut. Subur daunnya sahabat bonsai. Karakter tua. Ini banyak pohon, ada keruak-keruak, ini muka depannya. Ini kartu tua pohonnya ini. Ada keruak-keruak. Tinggal kasih pot, sudah cantik sahabat bonsai. Dijual dengan harga Pak Sofi? 350. 350.000, silakan. Belah sini, bahan bonsai serut. Bonggol besar, kartu tua, ada keruak-keruak. Ini ada lekuk, pelentu sahabat bonsai. Ini selesai di apa wiring atau pengawatan. Ini dari muka depannya sahabat saya. Saya putar biar jelas yang belakang. Nah, ini yang belakang ada keruaknya juga ini. Unik. Ini kakinya juga cantik. Ada batunya kecil. Oh, bukan batu ini. Bonggol. Dijual dengan harga berapa Pak Surat ini? 400, Pak. 400.000, silakan. Sudah sini sahabat saya. Ini juga bahan bonsai serut, karetnya tua banget, lekuk-lekuk, ada keruak keringan juga ini sahabat bonsai ini. Nah ini dari muka depannya sahabat bonsai, karetnya tua banget. Dijual dengan harga Pak Suryati? Itu 500 Pak. 500 ribu, nah ini harga 500 ribu, bisa dinego Pak Suryati?
Bisa, Pak. Alhamdulillah bisa diniku tipis-tipis. Sudah sini, sahabat selesai. Sudah sini, sahabat selesai. Ini bahan bonsai delima batu, Pak, ya? Iya. Betul ini? Iya, Pak. Ya, ini delima batu, bonggol besar, sahabat bonsai. Utuh, ini kakinya juga cantik. Ini subur, tinggal kasih pot sudah cantik. Ini delima batu. Berkarakter tua, daunnya subur, hijau. Dibuka harga? 300, Pak. 300 ribu. Nah, ini buka harga 300 ribu. Sudah sini, sahabat bonsai. Bahan bonsai serut, pelontu-pelontu. Ini ditap apa? Dinolkan lagi ini sahabat bonsai, sudah subur, kartnya tua banget. Ada pelontu-pelontu, sahabat bonsai. Dijual dengan harga 400, Pak. 400 ribu. Sebelah sini, sahabat bonsai. Ini bahan bonsai juga serut, sudah pakai pot. Nah ini akar serabut banyak. Kaki besar, sahabat bonsai, dinolkan lagi. Ini tinggal kasih pasir malang atau lumut biar kelihatan cantik. Ini pohonnya utuh. Dijual dengan harga Pak Suradi? 400. 400 ribu. Nah ini buka harga 400 ribu. Silakan sahabat bonsai kalau mau beli ini buka harga 400 ribu. Nanti nomor WA-nya aku taruh di kolom deskripsi. Alamat lengkap beliau Pak Suradi berada di Desa Ngarum, Kecamatan Grabakan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sudah Mas atas. Bonsai. Ini bahan bonsai apa Pak? Bunga apa? Ini bougainville. Nah, ini bougainville lokal. Bonggol besar, karakter tua, sahabat bonsai ini bougainville lokal. Dijual dengan harga Pak Suradi 300 ribu. Sebelah sini bahan bonsai serut, kartnya tua banget, subur. Ini udah keringan juga ini. Berkarakter tua, bahan bonsai serut, dijual dengan harga 300, Pak. 300 ribu. Sebelah sini bahan bonsai asem Belanda. Nah ini unik, kartnya tua banget. Ada keruak-keruak, sahabat bonsai. Ada keruak-keruak, sahabat bonsai ini. Ini dari muka depan, sahabat bonsai. Ini bagian belakang, leku-leku pohonnya. Kakinya cantik, daunnya subur. Hijau-hijau, tinggal kasih pot, sudah cantik. Dijual dengan harga asem Belanda, Pak? 250. 250 ribu. Sebelah sini, bunut pucuk merah. Ini jumbo, ukuran jumbo. Subur. Daunnya rimbun, sahabat bonsai, bunut pucuk hijau. Merah. Mau merah. Mohon maaf, ini bunut pucuk merah. Pohonnya besar, karena tua banget ini. Sahabat bonsai, angker. Daunnya rimbun, sahabat bonsai. Dijual dengan harga, Pak Suradi? 500, Pak. 500 ribu. Nah, ini harga 500 ribu. Bisa dinego, Pak? Bisa, Pak. Alhamdulillah, bisa dinego tipis-tipis. Sudah sini, bahan bonsai serut. Wow, ini besar sahabat bonsai ini. Keruaknya di atas pohon sahabat bonsai. Utuh pohonnya ini sahabat bonsai. Ada keruaknya di atas. Ini bahan bonsai serut. Berkarakter tua ini. Saya putar Pak ya? Iya. Nah ini dari belakang sahabat bonsai. Dijual dengan harga berapa ini Pak? 400 Pak. 400 ribu. Ini lingkar pohon ada 50 Pak? Ada Pak. Ada itu. Ya? Ini lingkar itu ada 80. 80 ya? Iya. Ini lingkar pohon atau diameter kurang lebih 80 cm. Sudah, Pak. Sudah. Iya. Sebelah sini sahabat bonsai, ini bahan bonsai serut ondrok. Subur daunnya. Rimbun, karakter tua, besar nih di tengah-tengah pohon. Di tengah batu pohonnya nih. Batunya cantik, batu karang dari gunung bukan dari laut sahabat bonsai ini. Ini serut ondrok. Hidup di tengah batu, subur, sahabat, tinggal di wiring, sahabat bonsai sudah bisa. Dijual dengan harga berapa Pak ini? 500 Pak. Buka harga 500 ribu, serut ondrok. Bisa dinego? Bisa Pak. Alhamdulillah bisa dinego tipis-tipis. Sudah. Sebelah sini sahabat bonsai, ini bonsai serut.
Nah, ini kartu tua pohonnya. Ada keruak-keruak besar. Sahabat bonsai. Tinggal di peruning biar kelihatan cantik, sahabat bonsai. Ini rantingnya. Ini biar tinggal di peruning biar kelihatan rantingnya, sahabat bonsai. Ini kartunya tua banget ini. Pohonnya. 1 meter. Ini kartu pohon 1 meter 20. Pak. Ini kartu pohon 1 meter 20 Pak Sobat. Iya. Kalau ketinggi pohon. Tinggi pohon. Iya, kalau 2 meteran. Iya. Coba sini. Ini Pak. Ya, tinggi 90. 90. Pak. Ini tinggi pohon 90 dari bibir pot bawah ke mahkota 90. Panjang pot. Panjang 1 meter berapa? 1 meter 10. 1 meter 10 panjang pot, sahabat bonsai. Ini dari muka depannya. Ya, kalau panjangnya pohon panjang ini 80 Pak. Panjang pohon 80 sahabat bonsai, tinggi pohon 90, panjang pot 1 meter 10. Tuh. Sebelah sini sahabat bonsai, ini bonsai serut on the rock. Bonggol besar. Ini ori di batu, batu karang dari gunung bukan dari lautan sahabat bonsai ini. Tinggal kasih pot sudah cantik. Bonggolnya besar, ini tinggal apa diwiring sudah bisa ini atau pengawatan nih. Nah ini original di batu, sahabat bonsai, ini ada keruak-keruaknya juga, tapi nggak ada pelentu-pelentu, daunnya subur, hijau-royo-royo ini, sahabat bonsai ini, serut on the rock, sahabat bonsai. Dijual dengan harga berapa Pak surat ini? 500 Pak. Buka harga 500.000 sahabat bonsai. Bisa diniko Pak? Bisa. Alhamdulillah. Bisa diniku tipis-tipis. Ini konek sahabat bonsai. Ini konek pohon ini. Sambung dari sini menyatu. Nah ini di apa di batu ini konek. Tinggal kasih pot sudah cantik ini. Bonsai serut on the rock asli dari Tuban, Jawa Timur. Buka harga 500.000. Bisa diniku tipis-tipis. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kamu terjual. Amin amin amin. Amin. Dari sini sahabat bonsai. Ini bahan bonsai serut. Wow, ini leku-leku bonggolnya. Ini besar bonggolnya satu saya. Ya, setting terus Mas, pelan-pelan nih. Ini tinggal diwiring sudah bisa sahabat bonsai. Nah, ini pohonnya besar. Saya lingkari biar jelas para konsumen kalau mau beli lingkar pohon. Ini lingkar pohon 90. Ya, ini 90 sahabat bonsai biar jelas kalian kalau beli. 90 pohonnya utuh. Besar sahabat bonsai. Panjang apa lingkar pohon 90. Ini bonggolnya besar juga sahabat bonsai. Ini ada bekas apa? Selesai diwiring. Yang lainnya belum nih. Tinggal kasih pot sudah cantik. Ini serut asli dari Tuban, Jawa Timur. Nanti kalau kalian kurang jelas masalah video ini, kalian bisa minta video ulang ke Pak Suryadi. Bisa Pak Suryadi? Bisa. Alhamdulillah Pak Suryadi siap melayani para konsumen. Nanti ongkir ditanggung pembeli, sahabat bonsai. Ini buka harga berapa Pak Suryadi? 600 Pak. 600.000. Wah, wow, murah sahabat bonsai ini. 600.000. Serut asli dari Tuban, Jawa Timur. Lingkar pohon 90. Kalau tinggi pohon sahabat bonsai biar jelas, ini kurang lebih 56 dari bonggol bawah ke mahkota 56. Dijual harga 600.000. Bisa dinego Pak? Bisa Pak. Alhamdulillah masih bisa dinego tipis-tipis. Sudah sini selesai. Ini bonsai serut. Selesai pengawatan atau diwiring sahabat bonsai. Bonggolnya besar, kakinya juga besar, akar serabut banyak ini, tinggal ganti pot, ganti sudah pot. Cantik. Mohon maaf, ini potnya pecah. Ya, pecah Pak. Biar jelas para konsumen, nah ini potnya pecah, ini pot pot semen, tinggal ganti pot sudah cantik dan kasih pasir malang ini. Pohonnya besar, ini panjang pohon saya ukur 50, ini ya. Ya, 60. 60. Panjang pohon 60 sahabat bonsai ini. Panjang pohon 60. Ini kakinya besar, karetnya tua banget, ada keruak-keruak dan pelentu-pelentu. Banyak pohon.
dijual dengan harga berapa Pak surat ini? 1 juta Pak. Buka harga 1 juta rupiah. Bisa dinego Bapak? Bisa. Alhamdulillah masih bisa dinego tipis-tipis. Sebelahnya sahabat bonsai, ini bahan bonsai serut. Wow, ini utuh pohonnya sahabat bonsai. Gaya formal Pak ya? Iya. Ini tinggi pohon sahabat bonsai. Tinggi pohon 55. Dari sini sahabat bonsai 55. Dari mahkota, lingkar pohon, diameter, nah ini 50 berapa ini Pak? Iya. Yeah. 50 ya? Iya. Yeah. Ini lingkar pohon 50 sahabat bonsai, tinggi pohon 60. Ini subur, daunnya hijau, pohonnya berkarakter tua nih, serut asli dari Tuban, Jawa Timur. Ini pohonnya utuh, berkarakter juga. Dijual dengan harga Pak Surati? 400. 400.000. Nah, ini buka harga 400.000. Bisa dinego, Pak? Bisa, Pak, nipis. Alhamdulillah bisa dinego, tapi nipis, uga tipis-tipis. Terima kasih. Belah sini bahan bonsai serup. Gaya seperti arah angin atau tertiup angin pohonnya ini. Besar, utuh pohonnya sahabat bonsai. Selesai pengawatan atau diwiring sahabat bonsai, ini serut asli Tuban Jawa Timur. Nah ini saya meterin panjang pohonnya berapa ini dari sini 90 ya, 1 meter Pak dari sini Pak ya, ya. Nah, dari sini 1 meter panjang pohon sahabat bonsai ini, gaya arah angin atau tertiup angin pohonnya ini. Besar-besar pohonnya ini, utuh karetnya tua banget sahabat bonsai ini. Serut asli dari Tuban, Jawa Timur. Ini selesai pengawatan Bapak Suryadi, alhamdulillah. Tinggal ganti pot, sudah cantik ini sahabat bonsai. Dijual dengan harga berapa Pak ini? 1 juta Pak. Ini buka harga 1 juta rupiah sahabat bonsai. Bisa dinego Pak Suryadi? Bisa Pak. Alhamdulillah masih bisa dinego tipis-tipis. Nah sini sahabat bonsai, ini bonsai serut on the rock. Ini karakter tua pohonnya sahabat bonsai, subur, tinggal ganti kasih pot, sudah cantik. Ini masih di ground sak, leku-leku, daunnya subur, hijau royo-royo sahabat bonsai. Juga besar ini, mau saya putar takut nanti goling nih ya. Enggak apa-apa ini ya, coba putar Pak biar jelas. Oh. Pak. Nah ini besar nih pohonnya, bonggolnya nih. Ini pohon sahabat bonsai kayak batu. Mohon maaf ini agak malam ini sahabat bonsai saya. Mohon maaf. Nanti kalau kalian kurang jelas bisa minta video ulang ke Bapak Suryadi. Kalau mau berkunjung silakan ke rumah beliau. Alamat beliau Bapak Suryadi berada di Desa Ngarum, Kecamatan Grabakan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Baik. Alamatnya sangat strategis tempatnya. Mobil bisa masuk ke depan rumah. Ini serut on the rock dijual dengan harga berapa Pak? 600 ribu. Nah ini buka harga 600 ribu. Bismillahirrahmanirrahim, semoga kamu terjual. Amin amin ya rabbal alamin. Laris manis. Dan sini sahabat bonsai, loh ini unik. Ini bahan bonsai serut keruak keruak. Nah ini brand dari saya Pak Suryadi ya. Iya. Keruak keruak, pelentu pelentu, hijau royo royo. Tapi ini belum ada hijau royo Pak. Masih bahan. Iya. Sudah ya. Tumbuh. Mulai tumbuh tunas baru Pak ya. Iya. Nah ini ada keruaknya nih, ori dari alam sahabat bonsai. Bonggolnya besar, saya lingkarin biar jelas kalian kalau mau beli biar tidak ada dusta di antara kita. Nah ini lingkar pohon 70 dari bonggol sahabat bonsai ini 70. Ini unik ini, tinggal kasih pot sudah cantik kayak jembatan ini sahabat bonsai ini. Ini connect ke sini sahabat bonsai. Iya, jembatan Ancol Pak. Iya. Kata Pak Sam jembatan Ancol ini dinolkan Pak ya ini. Iya. Ini dinolkan sahabat bonsai. Nah, ini saya putar boleh Pak ya? Boleh. Biar jelas para konsumen. Kalau Pak Suryadi mengendaki boleh diputar, saya putar. Nah, biar jelas para konsumen untuk pembeli kalau mau beli. Lah ini dari muka belakang tadi. Karetnya tua banget, pohonnya utuh. Unik, tinggal kasih pot sudah cantik. Dijual dengan harga berapa ini Pak? 1 juta Pak. Buka harga 1 juta rupiah. Saya meterin dari bonggol ke mahkota. Ini ketinggian 90 sahabat bonsai. Nah ini 90. Biar jelas. Nah ini
Tinggi pohon 90. Tadi lingkarnya berapa tadi? 70. Nah, ini lingkar bonggol tadi 70. Buka harga 1 juta rupiah. Bisa diniko, Pak? Bisa diniko tipis-tipis. Ini udah mulai tumbuh tunas baru. Coba Mas ini, Mas. Ditunjukkan ini. Nah, ini mulai tumbuh tunas baru, sahabat bonsai. Banyak. Bungkus. Nah, bungkus-bungkus. Ini murah, bahan unik, harga relatif. Nah, sahabat bonsai. Di sini bahan bonsai seruk, gaya rapa ini ya? Iya. Besar bonggolnya, karakter tua, sahabat bonsai. Subur. Ini juga dinolkan lagi ini. Saya lingkarin diameter pohon biar jelas. Ini lingkar pohon, sahabat bonsai. 1 meter 30 Pak ya? Iya. Kan ini kan connect soalnya ikut. Kalau di tengah sini. Nah, kalau di tengah sini sahabat bonsai. 1 meter. Nah, ini 1 meter lingkar pohon, sahabat bonsai. Dijual dengan harga berapa Pak ini? 600 Pak. Ini serut dijual, bahan bonsai serut asli Tuban Jawa Timur, buka harga 600.000. Bisa diniko Pak Rusti? Bisa. Alhamdulillah bisa diniko tipis-tipis. Silakan sahabat bonsai. Nyaman lagi Pak Suryati? Sudah. Tiga. Terima kasih Pak Suryati. Saya diperizinkan apa mereview bahan bonsainya Pak Suryati. Aku doakan semoga terjual manis. Dan aku minta doanya Pak Suryati, semoga perjalanan saya diberikan keselamatan oleh Allah Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan aku doakan semoga keluarga Bapak Suryati semoga sehat selalu dan panjang umur dan dimudahkan untuk rezeki barokah oleh Allah Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang baru datang di channel kami, yang belum tombol subscribe, silakan bantu saya tombol subscribe di channel kami Budi Setiawan. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf kalau saya menyampaikan ada kekeliruan. Saya mohon maaf sebanyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.